mie ayamnya tuh. Bismillah. Ciri khas mie ayam kampung, dia tuh bumbunya kayak bumbu kari. Halo Balai Tuang, kita makan-makan lagi ya. Kali ini ngelunasin yang requestan, katanya minta tolong bikin video mukbang pakai mie ayam. Dan ini dia ada mie ayam ceker ya. Ini mie ayamnya itu yang mie ayam abang-abang yang keliling gitu ya teman-teman tuh. Ini saya belinya 4 porsi, terus saya bikin sambalnya juga tuh. Karena dikasihnya dikit kalau cuman beli 4 porsi ya. Tuh, satu mangkok ya. Terus ada 4 potong ayam goreng tuh ya. Mantep banget ini. Terus ada sambal gepreknya, ada lalapan pastinya ya. Ya udah kita langsung siramin dulu si mie-nya pakai sambalnya ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ayamnya langsung kasih sambal gepreknya ya. Tuh. Mantap banget. Lagi semuanya pokoknya ya. Kasih sambal. Tuh. Mantap. Udah dikasih, kita simpan lagi ya. Mantul banget. Tuh, mantap banget ya. Kita langsung makan aja, tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yuk makan ayamnya dulu ya. Tuh, bismillah. Cekernya. Pedasnya mantep banget. Mie ayamnya tuh. Bismillah. Ciri khas mie ayam kampung, dia tuh bumbunya kayak bumbu kari gitu ya. Tapi enak.
ada labu juga ya. Ah, pedas euy. Ugh.
makan sama mie cepet apa cepet begah. Ah, ceketnya sisa 4 lagi tuh, mie-nya dikit lagi, tapi udah gak kuat, udah bener-bener ngap banget. Pertama kali ya, makan 4 porsi mie, nasi, terus sama ayam juga, terus sama ceker, dan lalapan. Beuh, kenyangnya minta ampun. Ya udah ketemu lagi di video saya selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tuang.